Yang itu masjid di? Suwi tak prok dhewe lho weh. Sabar go. Ngekei info iki sing genah ngono lho, Beh. Gapai kon aah niki wau. Sabar. Weh, sabar iki lho. Kentes muni sabar iki pisan iki lho no. Iya ta no. Lah yo bape sabar wis kliwat ganti bape loman barang, pangambah sabar. Lho, wong e ning ndi? Falah kleru, salah posisi falah. NTT ini gondri ini Pak Dos, panggarake tok lawakmu selak wengi. Ya wis, ndi? Kecemplung. Hati-hati. Wis, tenang ra usah nesu, sabar. Sabar, gak usah nesu. Wis. Kok no nesu aja. Tenang wis ora usah nesu, ora usah nesu. Aku yo tau keplentong ning kono tau. Ning nemen kowe gitu ya. Pundi tiange wau? Okay. Sing NTT. Walah piye to ki? Wis sabar, sabar. Ora usah nesu, Gus. Sabar. Jeglongane juwuru lho, Gus. Gak, kuwi pancen disengaja arep Pak Tukang. Hati-hati engko sing liwat kono, hati-hati. Nek iso dipasne kalem-kalem ngono, blegong. Munggah neh ngono lho. Aja grusa-grusu. Mari iki disabilitas nggih. Pinarak riyen, nggih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Umah. Ibu Umah, rumahnya mana, Bu? Rumah. Dari Flores. Flores. Iya. Yeah. Ngendi wi Flores iki? NTT. 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 Lah ini nginep di mana, Bu Umah? Baru nyampe. Kapan nyampenya? Baru. Jam berapa? Jam 6. 6 malam ini? Iya. Naik apa? Kapal laut. Oh, getek berarti ya. Naik kapal laut, berangkat kapan Bu Umah? Jalannya makan harinya 3 sampai 5 hari, 7 hari sampai ketemu Gus. Oh, pitung dino. Iya. Sama siapa itu? Sendiri, terombang ambing. Wah, terombang ambing, perasaannya loh tuh. Terombang ambing. Seperti gak ada tujuan. Harus tujuannya ketemu Gus, tapi ya, dalam perjalanan itu terombang ambing. Tapi ya, aku nul yakin pasti ketemu. Alhamdulillah, gitu loh. Uangnya keyakinannya kuat gini gitu loh Pak. Melalui sampean sing yakin, sing mantep. Ya wis, tepuk tangan, dang, wis, dang. Alhamdulillah, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata, hanya syukur yang ada. Subhanallah, Masya Allah, saya ketemu dengan seorang yang saya tidak bisa mengucapkan, hanya Allah yang tahu. Jinan kok pengen ketemu saya, kenapa Bu Umah? Saya mengenal Gus satu minggu di YouTube sama teman. Saya sama teman saya orang Jawa, dia kata gini, Oma, ayo. Liatin ini nih, bagus nih. Apa? YouTube ini katanya. Kok bahasa YouTube itu kok pakai bahasa Jawa ya, bahasa kamu mana aku tahu gitu. Ya udah dengar dulu. Nah setelah saya dengar ada orang Batak yang kesini dari Batam. Terus? Nah, berarti Gus ini bisa bahasa Indonesia gitu. Akhirnya aku tertarik. Mohon maaf kalau perasaannya. Bisa, 5 bahasa saya ngatasi. Alhamdulillah. Tapi khawatir saya anak-anak enggak nutut. Enggak nutut mesakne iki. 5 bahasa ya to, Dol? Ae dhewe. Lulusan kampung Inggris kok. Yang disuka apa lho Bu Umah? Wong masih 1 minggu kok meluncur ke sini. Suka semuanya dengan akhlaknya Gus dari waduh pokoknya Gus itu benar-benar ciri khasnya Rasulullah. Beh. Berat ini. Saya berat. Tidak bisa memuji, hanya Allah yang tahu. Masya Allah, seorang ibu yang melahirkan jejaknya Rasulullah yang ada di dunia nyata zaman sekarang ini. Masya Allah. Tabarakallah, Masya Allah. Berat ini. Padahal nih Rasulullah. Ngeluau.
Seusia oma lho terumbang amping aku rela yang penting. Sing wong-wong nesu iki ngene iki lho. Enek wong lem aku iki kenemenen. Lah iku mah nesu iki kok sing rajin menengi. Beh, ya Allah, jeneng-jeneng to, Bu. Nggih, wong ngoten niku nggih demene jenengan. Alhamdulillah. Terus ini nanti rutenya kemana Bu Umah? Enggak ngerti belum. Tidur di pondok ini. Di mana saja yang tempatnya penting. Seadanya nanti. Alhamdulillah. Cita-cita aku sok tata ini lah, musafiri tempatnya pokoknya enak, bintang 5. Ayo, amin. Wih cita-cita ora masalah tak ada. Iya toh, gitu Pak Haji. Tata ini musafir bintang 5, lantai 10 nge lift. Isuk lo wis di telepon, makan apa? Sing ngeterni gono. Yeah. Karo mau wacucu, nyoh. Ngerepoti ya. Iya toh. Gus, saya gini loh, saya rasa iri, saya seorang ibu juga dan mempunyai keturunan juga. Ah, kok seorang ibu yang melahirkan Gus itu, Masya Allah, tabarakallah. Aku pernah hamil, tapi aku pernah tidur di musala lagi hamil ya. Pernah hamil? Kepingin anak supaya bisa saleh kayak Gus, tapi lu bandelnya. Nah, gak apa-apa. Ini, makanya aku umur penasaran. Berapa itu? Umur berapa? Anak saya umur 23. Wah, masih kecil wajar. Gus Ikjam dulu 20, 23 bandelnya luar biasa. Ya Allah. Sekarang juga iya. Ini enggak ketara ngono lho. Wis enggak apa-apa. Ibu saya itu dulu pusing juga. Mikir saya bandel itu pusing sekali ibu saya. Waktu saya masih Joko belum rondo gundulmu. Belum dapat istri itu loh, itu kayak gitu dulu. Pokoknya jenengan berdoa terus, ditirakati terus anaknya itu. Ya, ya saya bisa seperti ini karena kesabarannya Bunyai. Loh, saking sabarnya Bunyai itu Masya Allah, aku sampai merasa dosa. Bunyai kan tadi malam itu berangkat umroh. Iya. Lah aku ini malah ra hormat belas loh aku. Bunyai diderek neneng Lia, budal umroh. Luar biasa. Nah, itu saya enggak di rumah, saya masih jalan-jalan sama Tato itu. Ae dewe blonyoi wong-wong niku. Lah nggih, pun wis ya Allah, Bu. Niki tak kei oleh-oleh jenengan. Ada sarung mangga. Alhamdulillah. Suaminya ada di rumah? Iya. Heeh. Wah, mutiara dari ning Yesus. Suami udah meninggal, anak lelaki ada udah lajang. Gimana? Almarhum, suami udah almarhum. Suami sudah almarhum. Ya. Di rumah sama siapa, Bu? Sama anak lajang laki. Sama anak lajang laki. Iya. Ah, nanti tak kasih sarung mangga. Alhamdulillah. Sarung Gus Ikdam series. Iya. Wah, ini limited Alhamdulillah, edition. Alhamdulillah, biar berkah. Wah, kemasannya anyar lah. Itu. Amin, barakallah, panjang umur Gus, sehat selalu. Ih, juragan paping yo. Gus, kalaupun iya. Omah di malam ini Allah cabut nyawa, saya rela. Piye. Seumpamanya Allah memanggil saya kulunafsin zaikatul maut datang di saat sini, saya sangat bahagia. Janganlah. Iya, loh. Yang saya, khawatir kita. Iya, loh. Saya jangan. Di tengah-tengah orang saleh loh, Gus. Iya, tapi janganlah. Saya kan takut. Di tengah-tengah orang saleh, saking marni ini gini loh, delokan kayak gini. Penyemangatnya Edwin ini gini loh, iya toh, cahadro he. Keselih ide ra umum, tapi masa Allah sing gare kangen rutinan yo ngene iki lho. Banyak orang yang berjuang, bahkan nyuwun sewu berjuangnya mati-matian pengen rene. Masya Allah. Kula lho ning umroh ngoten niku pengen ngambung Hajar Aswad iki wonge kan pira nika, gitu. Lah nang mriki yo ngono kuwi, mlebu rene kaya perjuangan tenan, Masya Allah. Ya nggih. Niki enten sarung, Bu. Sarung Gus Ikdam series kalih mangga. Terus niki alhamdulillah niki gelang barokah. Amin. Dari ibunya Inggenggong dititipkan Mbak Olive dari ibunya Yesus Ningsus. Ningsus itu Probolinggo ya. Nggih, pondok Inggenggong, pondok besar Inggenggong ini. Ini gelang ini insyaallah barokah. Mutiara. Amin. Mutiara dari amin. Ningsus ini. Ningsus itu belum pernah ketemu saya tapi sayang dengan saya punya Yesus itu. Semoga kapan-kapan bisa sowan nanti saya. Semoga Ibu Susi lampahkan rizkinya, sehatkan badannya, amin. Mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Ini tak ambilkan sedekahnya Pak Haji Beki sama juragan paping tak tempuk nih dari situ. Plek. Makan belum makan ya?
siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu.